Assalamualaikum. Dibalas, diketawain. Orang kalau assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Saya nggak mau panjang lebar. Di sini saya membawa seorang komik beda daripada peserta yang lain. Kalau yang sebelah sana itu ompong, kalau sebelah sini lebay. Tapi ini saya bawa seorang wanita. Ya, ini namanya Aha Aci. A-C-I. Aku cinta Indonesia. Ini Aci ini teman anak saya. Cuman saya bingung anak yang dari mana. Biasalah, Pak. Ya, langsung panggil aja. Lihat dia, Aci. Ya, tepuk tangan dulu buat MNC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Aci. Gue pengen ngebahas bapak gue ya. Belum lama kemarin gue abis mudik ke kampung bapak gue. Gila, kampung bapak gue serem banget coy. Nama jalannya aja nih, jalan gak lu, kalau gak jalan gue tampol. Itu gue kesana naik motor ya kan, tapi masih kejebak macet. Lagi jalan berhenti, gak tau ya di depan ada galian lubang. Terus gue jalan lagi berhenti, gak tau ya di depan ada mobil mogok. Terus gue jalan lagi berhenti, itu gak apa-apa. Emang guanya dia pengen berhenti. Capek deh tadi macet mulu. Terus nih, bapak gue sekarang tuh lagi suka mancing. Dia kalau mancing nih bikin umpannya sendiri. Dia kalau apa pakai, kalau bikin umpan itu dia pakai telur asin, terus ubi rebus sama kroto, tau kan kroto, telur semut. Dan yang anehnya sama dia dikasih micin. Ini kalau ikannya pada bego gimana? Dan yang lebih ngeselin lagi, bapak gue pernah beli ikan salmon buat mancing ikan emas. Ini gue rasa bapak gue yang kebanyakan makan micin. Terus, gue juga suka heran nih sama bapak gue. Dia kalau mancing nih, gak pernah bawa ikan kalau pulang. Gue kan penasaran ya. Pak, katanya mancing, mana ikannya? Ya namanya juga mancing doang, Ci. Ikannya ngedeket, bapak pulang. Ya Allah, Pak. Mancing doang dia. rumah gue di Tangerang ya. Di Tangerang itu ada pasar, ada pasar yang tukang dagangnya itu sotoy. Beneran. Nih, ibu-ibu pakai kerudung sama dia dipanggilnya Bu Haji. Kan sotoy banget ya. Bu Haji nyari apa, Bu Haji? Bu Haji mampir dulu, Bu Haji. Bu Haji polbek, Bu Haji, pokoknya gitulah. Udah gitu tukang dagangnya nih kayak kagak adil gitu. Giliran bapak-bapak lewat pakai peci enggak dipanggil Bu Haji gitu ya kan. Paling kalau sekalinya dipanggil nih, pas dia lagi batuk doang gitu. Batuk pagi. Tapi di sini ada yang punya mantan? Gue punya mantan nih. Mantan gue ini aneh-aneh banget. Nih yang pertama nih, gue putus gara-gara telat ngucapin selamat pagi. Selamat itu gue. Seharusnya gue ngucapinnya jam 7.30 ya kan? Waktu itu gue ngucapinnya jam 7.25 padahal. Tapi minggu depannya.